Dan pemirsa, untuk mengetahui agenda kampanye dari para calon presiden, kami sudah terhubung bersama dengan rekan-rekan kami di lapangan yang akan mengabarkan untuk Anda. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan Andi Rahmat, kontributor TV One yang saat ini berada di Bone, Sulawesi Selatan untuk mengabarkan agenda dari Anies Baswedan. Andi Rahmat, silakan. Ya, kepada pemirsa TV One di mana Anda berada, kami dapat kabarkan pada kegiatan hari ini cawapres nomor 21 yakni Anies Baswedan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Anies Baswedan ini antusias disambut ribuan masyarakat dan beberapa relawan yang menyambutnya di lapangan sepak bola di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Anies Baswedan menyerap aspirasi masyarakat terkait kelangkaan pupuk dan kelangkaan solar di yang berada di kabupaten ini, yang sudah sejak lama terjadi. Anies berjanji ketika dirinya terpilih menjadi presiden di tahun 2024 mendatang, dalam 100 hari kerja Anies Baswedan akan menuntaskan masalah ini, bukan cuma di Kabupaten Bone namun untuk di seluruh Indonesia. Begitu yang kita. Baik, laporan langsung Andi Rahmat dari Bone.